Cyberbullying tengah menjadi hal yang marak terjadi di Indonesia dengan menjamurnya sosmed di berbagai kalangan. Tidak hanya terjadi di lingkungan selebriti maupun influencer, tetapi di lingkungan sekitar kita juga banyak yang melakukan cyberbullying. Kami telah mewawancarai beberapa narasumber terkait cyberbullying. Mari kita lihat. Aku suka banget ya main sosmed. Salah satu platform yang paling aku sering mainin itu kalau nggak Twitter, TikTok. Media sosial sering. Instagram. Kak, yang paling sering dimainin Instagram. Aku suka main sosmed, paling sering main TikTok. Sebenarnya nggak begitu suka ya. Suka. Soalnya aku tuh mainnya Twitter, TikTok, Instagram. Komen yang paling memorable, paling yang abis ini dia cerita ke Nadia gitu, atau yang dan Naga, itu yang paling lucu sih menurut aku. Yang paling sering itu biasanya tentang body shame sih, kayak ngapain sih make up, jatuhnya ngedempul, muka lu kan hitam, kayak gitu biasanya. Paling komen-komen yang jokes gitu sih, kayak subhanallah, yang kayak gitu-gitu. Dekil banget, kayak gak bisa bayar air buat mandi. Biasanya di konten-konten Satria Mahathir tuh enak banget jadi bapaknya, bisa mukulin tiap hari gitu. Kalau untuk komen-komen negatif itu sebenarnya ada banyak banget yang kayak ngatain dia, ih Fadil cakep banget, tapi lebih cakep lagi kalau gak dilihat. Cyberbullying itu salah satu bullying ya, penindasan yang dilakukan dalam platform online. Jadi biasanya dalam bentuk kayak komenan atau tuduhan-tuduhan gitu, kayak gitu. Cyberbullying itu tuh kayak tindak pembulian di melalui media sosial gitu gak sih? Cyberbullying menurut aku itu adalah hal yang kayak cacian atau hinaan yang disampaikan ke satu orang. Misalkan kayak kita ngeolok-olok orang, kita nganggapnya as a joke, tapi orang itu sama sekali gak merasa itu hal yang lucu. Jadi itu cuma one way aja, jadi kita kayak mempermalukan orang itu di media sosial. Cyberbullying itu tindak kejahatan merundung di sosial media atau dunia maya. Cyberbullying, apa itu kayak? Kayaknya ini ya, apa? Internet-internet gitu, dunia apa mereka terap ya, tapi ngebully aja gitu di situ. Cyberbullying itu orang-orang itu kayak melakukan pembulian di media sosial. Kalau yang tadi aku sebutin enggak ya, karena itu lebih mengarah ke jokes gitu. Tapi pastinya aku udah pernah ngelihat komen-komenan yang termasuk ke dalam cyberbullying. Masuk ya, karena itu udah menjelek-jelekan dan melakukan body shaming terhadap seseorang gitu sih, dan diucapkan di media sosial menggunakan kata-kata yang tidak pantas. Kalau yang aku sebutin sih enggak ya, soalnya itu menurut aku lucu aja. Jadi dia kayak kayak memuji tapi at the same time juga as a joke gitu. Iya, karena komenan kayak gitu kan menyakiti hati orang lain kayak gitu. Kalau misalkan yang komen-komen yang parah banget kayaknya bisa masuk sih ya, soalnya kan udah bisa nyakitin hati orang. Terus sebenarnya undang-undang juga udah ngelarang kan, bisa dilapor tuh, bisa dipenjara. Kayak kurang pantas aja dia di komen kayak gitu di publik. Nggak bagus ya kalau cyberbullying, karena kan itu kan bisa merusak mental korbannya, bisa merusak image korbannya juga, dan nggak baik juga untuk pelakunya sih. Jadi menurut aku itu nggak bagus. Bullying entah dilakukan di dunia nyata melalui langsung maupun secara media, melalui media lain seperti media sosial pun juga itu tetap tidak dibenarkan. Enggak dong pastinya, cyberbullying itu lebih banyak jeleknya daripada bagusnya. Karena yang pertama bisa nurunin kepercayaan diri seseorang, terus juga bisa bikin orangnya jadi overthinking, dan banyak lagi hal-hal yang buruknya. Tentunya enggak, selain berpengaruh kepada kesehatan mental para korban, itu juga menyebarluaskan yang namanya degradasi moral. Tergantung sih ya, kalau misalkan orang anggapinnya sebagai pelajaran buat dia gitu, jadi hujatan-hujatan ini dia ambil, terus dia berubah jadi lebih baik, kan bagus kan jadinya. Cuma ya,
terlepas dari apapun ya, sebenarnya caranya juga nggak bagus kan buat nyampeinnya gitu kan, nggak baik kan, kata-katanya juga nggak pantas. Jadi ya nggak bagus. Cyberbullying, stop cyberbullying. Sebenarnya mereka mungkin antara disengaja atau tidak disengaja, tapi aku yakin banyak yang nggak disengaja. Gitu. Cuman menurut aku sih nggak pantas ya mereka ngomong kayak gitu di publik. Lebih baik menegur itu ya pribadi.